Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview Curaprox 5460. Ini model terbaru, dia motifnya Hawaii. Ya, kita bisa lihat di sini. Di sini warnanya warna-warna ceria. Ini ya. Jadi dengan warna ceria ini membuat busi kita lebih nyaman ya. Jadi ini dia ini C5460, artinya itu dia ada 5460 filamen ya, atau 5400 filamen ini ya. Dengan ketebalannya 0,1 mm ya. Jadi kalau kita bilang itu bulu versus filamen itu ketika sampai perlindungan terhadap rongga periodontitis, itu artinya kalau kita gigi seperti berdarah ya. Ini dia yang paling penting dari CS5460 adalah di bulunya ya. Karena bulunya ini sangat halus dan tidak kasar ya. Dia dan bulat di ujung sikatnya. Terlebih lagi karena bahannya tidak terbuat dari nilon tapi polyester ya. Dari bahannya dari polyester yang membuat sangat efektif. Sangat halus dan tidak bisa menyebut seperti sikat gigi standar lainnya ya. Jadi ini ada 5460 filamen yang sangat mengesankan, sangat padat, menciptakan pembersih permukaan gigi seperti tidak ada tandingannya ya. Jadi dia namanya ini CS5460 Ultra Soft. Jadi dia sangat lembut ya, karena filamen dari Curen terbaik ya. Terus dia efisien, ekstra padat, jadi mencapai setiap sudut dan celah kepala sikat gigi yang padat dan mudahkan mencapai ke sudutnya ya. Ya, dan bentuknya dia itu oktagonal ya. Di sini dia bentuknya oktagonal segi 8 pegangannya, jadi membuat kita megangnya itu lebih enak ya. Jadi dia ada warna macam-macam, ada putih, ada biru tua, ada biru, ada kuning, ada orange, ada hijau muda, ungu dan pink ya, ungu dan pink, hijau dan hitam ya. Ini edisi khusus dari Curaprox. Harganya itu di pasaran itu sekitar per 2 piece ini sekitar 250.000 sampai 300.000 ya. Harganya per 2 piece. Jadi Anda bisa memilih kombinasi warnanya. Ya, kombinasi warnanya ini macam-macam, ada yang pink, ada yang orange atau yang hitam, yang hijau. Jadi ini udah paket ya, paketannya dia ini. Terus ini sikat gigi ini buatan Switzerland ya. Kalau dibandingkan dengan sikat gigi yang ada di pasaran itu, sikat gigi ini termasuk yang paling mahal ya. Dibandingkan dengan yang lainnya, karena ada beberapa kelebihan-kelebihannya yang tidak Anda dapatkan pada sikat gigi yang ada di pasaran. Selain warnanya, desainnya, dan fungsinya juga itu ya. Jadi ini sangat bagus, Anda boleh beli. Oke, sekarang kita lihat ini yang edisi Hawaii. Ini ada 3 macam sampelnya dia. Dia di sini dia ada gambar ini ya, semacam matahari. Hawaii atau bunga-bunga ya. Di sini dia 5460 Ultra Soft, artinya ini sikatnya itu terdiri dari 5460 filamen dan bahannya itu dari polyester ya. Sedangkan tangkainya sendiri itu dia berbentuk oktagonal ya, jadi dia bersudut-sudut, jadi memudahkan kita pada saat memutar sikat gigi kita ya. Oke, ini dia. Dan yang paling penting di bulunya itu, yang paling ujungnya itu dia berbentuknya bulat ya, dia berbentuknya bulat, dia nggak tajam, jadi dia nggak tajam. Jadi bagi Anda yang sikat gigi sering berdarah, saatnya Anda mengganti dengan sikat gigi Curaprox ini ya. Ini cara pemakaiannya, jangan ditekan. Ini yang benar ya, jangan ditekan. Kalau ini ditekan nih, jangan ya. Jadi kita jangan tekan dia.
dan made in Switzerland. Di sini ada contohnya kombinasi dari tiga macam ini ya. Ini ada hitam hijau, warnanya genjreng-genjreng dan bagus ya. Oke guys, demikian review dari kami Ratek mengenai sikat gigi Cura Prox Hawaii Edition. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar video ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel. Hello guys.